Artinya pada sisi inilah yang kemudian pemberdayaan masyarakat adalah hal penting dalam mencegah dan memutus mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. Wakil Bupati Sukamara Haji Ahmadi menyampaikan pada saat ini yang sangat penting adalah tentang pemberdayaan masyarakat. Menurutnya yang dimaksudkan pemberdayaan masyarakat adalah dengan aktifnya masyarakat untuk ikut terlibat dalam deteksi dini penyebaran virus corona. Ia menambahkan sementara upaya pemerintah dalam mencegah masuknya virus tersebut ke bumi Gayo Berinjam adalah dengan menjaga pintu masuk dan mengisolasi bagi pendatang dari daerah terpapar COVID-19. Kemudian yang sangat penting adalah sekarang ini adalah tentang pemberdayaan masyarakat. Jadi masyarakat harus ikut aktif dalam deteksi ini. Kemudian untuk strategi pencegahan ini juga adanya sebuah gerakan masyarakat untuk hidup sehat, kemudian meningkatkan pendidikan atau edukasi kepada masyarakat mengenai COVID melalui berbagai media atau juga melalui cell center. Dari Kabupaten Sukamara, Jepri Rinjam, TV.